Wanti, 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 Wanti. Ngapain sih lo? Ih, salah apa sih? Ya ngomongnya begitu, Wanti, Wanti, Wanti. Kalau Wanti, Wanti nggak usah diomongin. Esti mau Wanti, Wanti. Maksudnya bukan Wanti, Wanti. Bukan lo ngomong Wanti, Wanti, Wanti. Bukan. Ah, elah. Nih HRD nggak kerja waktu nerima dia nih. Tahu nih. Wanti-wanti tuh ngasih tahu gitu, memperingatkan. Ya. Kasih tahu tuh. Tenang, pokoknya masalah ini akan saya selesaikan. Kita sebagai polisi harus menjadi penengah. Lagi kemana ngapain mempertemukan Pak Kadir sama... Memediasi supaya tabayun, supaya tidak terjadi fitnah. Takutnya mereka berdua ketemu jadi encok. Cekcok. Ah ya itu. Pak Kadir ya terutama sih. Iya, saya pengenin Pak Kadirnya. Iya, kan dia nggak bisa jalan-jalan terlalu jauh. Kan masih muda. Kalau nggak dipertemukan terjadinya... ini nuduh begitu loh maksud gua. Ya, yah, dia lagi. Tuh. Aduh. Woi, Pak, 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 Pak. Oh, pintunya di sini, Pak. Pak. Ya bisa juga sih lewat situ enggak apa-apa. Bisa juga sih. Wah. Dan Pak Kadir mengubah segalanya menjadi lebih indah. Saya ini mau marah-marah ngajak bercanda terus. Ngajak bercanda sampean. Iya maaf. Bener? Iya maaf. Eh sini mojok sini. Ngajak Pak Kadir. Hari ini saya mencoba mempertemukan Pak Kadir dengan Mbak Haiko. Saya dipanggil lagi ada apa? Saya pikir urusan kemarin sudah selesai itu. Betul Pak, memang kita menyelesaikannya hari ini. Saya mau ditemukan sama siapa lagi? Haiko. Haiko lagi, waktu itu aku udah ketemu sebenarnya Pak Kadir. Haiko yang itu? Yang bisnis. Yang di Mangga 2. Harko. 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 Saya kalau sampean plesetan bingung saya. Tapi Pak Kadir harus apa namanya? Harus apa kooperatif. Lagi? Harus nurut. Jangan terjadi perselisihan dulu. Nurut sama siapa? Istri saya itu nurut sama saya. Bukan maksudnya. Maksudnya bukan saya itu. Saya paham, Pak. Saya disuruh nurut sama siapa? Maksudnya sama peraturan yang ada. Kita kan juga buat-buat kepentingan kalian bersama. Supaya turun makin kecil lagi, turun. Makin kecil lagi volumenya. Naik, naik. Ini yang jadi Kadir sampean saja. Enggak, Pak Kadir jangan gantikan emosi. Gantikan posisi saya nanti gak dapat honor saya. Pak Kadir pengen tokonya selesai apa nanti aja selesai tokonya? Duh, kok selesai? Ini tokonya sudah jadi. Maksud saya, kalau Pak Kadir tokonya masih lama jadinya, Pak Kadir bisa kemari lagi. Oh, jadinya? Iya. Duh, sudah jadi kok. Oh, berarti makanya cuma, sudah selesai berarti tokonya. Cuma, berarti cuma episode ini doang. Kalau tokonya, kalau tokonya belum jadi, iya, nah, bisa panjang. Bisa panjang. Ada peran Madura lagi. Jadi gimana, Pak? Ketemu sama Haiko ya? Ya, enggak apa-apa ya. Enggak usah ribut ya.